Yo, what's up? Apa kabar sahabat-sahabat audio? Jumpa lagi dengan saya, Suwarjo. Nah, kali ini ya, saya akan mereview produk baru dari Sopes nih, yaitu Transformer 10. Nah, ini untuk penampakan unitnya ya. Nah, ini penampakan unitnya. Pokok. Nah, ini untuk pembelian produk Transformer 10 ini. Ini ada aksesoris penunjangnya ya. Itu kita dapat 2 mic. Ini satu saya pakai ya, dapat 2. Ini dapat adaptor ya untuk pengecasan aki ya, pengecasan aki. Ini adaptor 15 volt 4 ampere. Oke, selanjutnya nih kabel AC. Ini kabel AC ini untuk masuk ke adaptor ya. Terus dapat remote juga, remote. Dan nih ada buku manual. Oke, buku manual di sini untuk garansi ya, garansi. Oke, lanjut ya, kita review. Ini untuk penampakannya. Untuk panel-panel yang di atas ini ya, ini ada tombol mode ya, untuk mode radio, USB, Bluetooth, dan lain input ini ya. Ini yang tombol kedua ini untuk light switch. Ini light switch ya, saya perhatikan ya, untuk dipencet ya, ditekan. Oke, C. Nah, ini berubah ya. Ini off. Nah, ini merah C. Oke, itu untuk tombol light switch ya. Yang ketiga ini tombol rekam. Ya, tombol rekam. Terus tombol selanjutnya ini tombol next. Ini untuk next song, untuk lagu berikutnya. Ini kalau tombol next ini ditekan cuma sekali, tekan itu next. Seumpamanya nanti kalau ini kan kita ada produk-produk ya yang mengunggulkan fitur TWS ya. Ini untuk TWS bisa, tapi ditekan tekan dan tahan tombol next ini, nanti di mode Bluetooth nanti ada tulisan T-ON ya, itu untuk berbagai Bluetooth ya. Ini nanti saya jelaskan juga. Yang tombol selanjutnya tombol play pause, dan ini tombol preview, ini untuk lagu sebelumnya. Terus untuk panel-panel yang di atasnya lagi, ini ada volume ya, volume musik, ini yang gede, ini volume musik. Nah, ini untuk pengaturan volume musik ya. Ini kalau diputer pada jarum jam, ini tampilan angkanya ya berubah. Ini ke bawah juga berubah, ke atas juga berubah. Oke, selanjutnya ini ada echo. Ini yang saya pakai nih, ini belum keluar echo ya. Ini bisa diatur di sini. C. Nah, itu untuk echo-nya ya. Terus ini untuk volumenya. C. Ini untuk volumenya. Terus ini pengaturan selanjutnya, ini untuk volume gitar. Ini soket input gitarnya ada di atasnya. Nah, ini. Oke. Terus ini untuk bass. Ini pengaturan bass untuk musik ya. Ini pengaturan bass untuk musik. Selanjutnya ini untuk middle, nada tengah. Dan ini untuk treble, nada tinggi ya. Ini untuk yang pada yang di bawah ini ada soket USB. Soket USB ini tuh output
ya, aku ikut. Jadi mic 1, mic 2, dan ini input gitar. Dan untuk lubang yang ini nih, untuk lubang pengecasan ya, ini tadi adaptor. Nah, masuk ke DC ini nih, untuk pengecasan aki. Nah, ini menggunakan aki ya. Oke, lanjut aja kita tes untuk audionya ya. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating phase test. Unit ini bisa juga bluetooth ya, kita tes bluetoothnya. Oke, kita masuk ke mode bluetooth. Ya, masuk ke mode bluetooth ya. Kita pairing dulu ya. Nah, ini untuk mode yang di bluetooth ya. Sahabat-sahabat radio. Oke, see you.